Kisah seorang mahasiswa yang mewakili absensi sahabatnya saat kuliah viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @roihansarif pada Senin 8 November 2021 dan ditonton hingga 8,1 juta kali. Dalam keterangan di video itu, pengunggah menyebut nama sahabatnya yaitu Bobby yang tak lama menelponnya. Padahal tugas kuliah sudah mendekati deadline. Tak hanya itu, pengunggah juga menulis bahwa tugas sahabatnya sudah ia kerjakan dan dikirimkan ke dosen. Namun sahabatnya malah memilih pergi ke surga. Terdengar suara dosen yang memanggil nama sahabatnya itu. Dengan nada lirih, ia pun menjawab jika sahabatnya baru saja meninggal dan dimakamkan pagi hari tadi di Semarang. Selamat, Raihan. Hadir, Pak. Bersabar. Meninggal Bapak tadi pagi baru dimakamkan. Terus kapan ini? Meninggal. Ya, di mana itu? Di mana? Di Semarang, Pak. Pengunggah diketahui bernama Roy Rasif yang merupakan mahasiswa program magister di Universitas Diponegoro. Saat dikonfirmasi oleh tribunvideo.com pada Kamis 11 November 2021, Rasif membenarkan video tersebut. Ia menginformasikan bahwa sahabatnya tersebut meninggal pada Minggu 7 November 2021. Sebelumnya diberitakan satu orang menjadi tersangka kasus tewasnya pria yang jatuh dari lantai 6 hotel di Semarang. Korban bernama Christopher Bobby diketahui jatuh dari lantai 6 sebuah hotel di Semarang setelah terlibat cekcok dengan temannya. Dikutip dari Radar Semarang pada Kamis 11 November 2021, tersangka tak lain adalah teman korban bernama Muhammad Alfreandi. Tersangka kini sudah diamankan oleh unit Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang. Dan hingga saat ini, kasus tersebut masih dalam pengembangan oleh pihak berwajib. Saat ditanya terkait alasan dirinya mewakili absensi almarhum Bobby, Rasif mengaku karena ia dan sahabatnya itu memiliki jarak absen yang berdekatan. Selain menjadi sahabatnya, kebetulan Rasif juga merupakan ketua kelas di mata kuliahnya. Banyak netizen yang mencoba menghibur dan menguatkan Rasif, salah satunya pada komentar @wirdatulhasanah yang memberikan semangat pada Rasif jika Bobby pasti bahagia memiliki sosok sahabat seperti Rasif. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!